Okey, assalamualaikum geng. So, hari ni kita diberi peluang untuk test satu jajan yang bagi aku rasa agak menarik lah. Memandangkan dengan aku punya 360 ni, lately ni ada buat hal macam-macam kan. Jajan tu dipanggil apa, GPS remote Insta 360 X, actually apa X1 lah. Tapi dia boleh je pakai untuk Insta 360 1R ataupun Insta 360 X2. So bagus dia, benda ni dia boleh strap kat tangan lah. Strap kat tangan, ada rubber band ni, aku tak tahu berapa tahan ni. Hopefully tahan lama. Kalau tak mungkin aku kena cari 2-3 lagi lah untuk buat spare part dia. And then dia ada strap lekat kat tangan lah. Ada beberapa benda lah yang aku boleh buat dengan benda ni, improvement lah daripada pendapat aku. Yang pertama, monitoring lah. So aku just boleh tengok dekat aku punya tangan, agak selesa. Aku boleh tengok sama ada kamera aku ni dalam mode apa, berapa masa dia tengah record ke tak. And then GPS tu ada ke tak. So itu yang pertama daripada segi monitoring kamera aku. Sebab sebenarnya aku boleh share dengan korang, ada beberapa posting aku sebelum ni yang kalau korang tengok sebenarnya macam cerita tak habis tau. Sebenarnya bukan cerita tak habis, tengah-tengah jalan tu tiba-tiba kamera aku padam tau. Aku tak tahu why ni kenapa lah. So itu sebabnya ada benda ni bagus lah. Aku boleh monitor lah kamera aku record ke tak. Kalau tak, satu cara lain aku terpaksa kejar-kejar tengok cermin, tengok ada lampu merah ke tak lah dekat aku punya kamera. Itu yang pertama. Kedua, mengurangkan dependensi kepada telefon lah. Sebenarnya bila aku link, aku boleh jadikan telefon aku sebagai remote lah. Sebenarnya juga remote GPS ni. Tapi dia punya kelemahan dia tu, aku tak tahu sistem ataupun aku sendiri yang tak pandai ataupun memang sistem dia memang macam tu. Aku kena beberapa kali lah bila aku slipkan telefon aku tu, recording aku pun padam. So aku rasa benda tu menyusahkan tak lah. And then masa tu aku nak pakai GPS kan. So lagi another setback lah dekat situ. Dan yang ketiga, kalau katakan aku nak pakai GPS, GPS meter, so benda ni dia memang konsisten lah. So dia memang kat luar, so senang. Kalau aku pakai phone, aku nak kena letak phone aku tu kat luar. Kadang-kadang aku malas nak letak. So kadang-kadang aku just letak dalam poket apa, dalam aku punya bag aku lah. So benda tu dia jadi macam Tak convenient. So aku harap benda tu bagus lah bila aku pakai GPS ni. Dari segi lain, yang aku tahu GPS ni bateri dia ada capacity 800 mAh power. So bateri dia tak adalah banyak sangat. Dan benda ni dia tak padam, macam sentiasa on lah. So aku tak tahu berapa lama dia boleh tahan lah. Tu nanti aku akan test lah. Sebab sekarang ni aku rasa macam tak worth it. Sebab bateri dia pun ni tak banyak. Sebab tadi apa, bila aku dapat ni bateri dia memang zero. Aku charge sekejap je dalam few minutes. So nanti daripada segi statistik lepas tu ok, benda ni pun automatic. Statistik aku boleh masukkan lah, daripada segi meter, daripada segi route, speed aku semua macam mana tu aku boleh masukkan dalam aku punya video. So nice juga lah. So agak kecil. Tadi Hazlan dah beritahu aku lah, kalau aku pakai yang GPS, remote GPS untuk GoPro je besar. So yang ni just nice lah, kecil. So boleh sorok sikit lah. Orang nak grab pun tak sangat, boleh sorok-sorok sikit-sikit lah. Yang penting GPS dia still tengok mengalah ke atas lah. So nanti kita tengok berapa banyak dia makan bateri kamera. Dan yang bestnya, anytime aku nak aku boleh on and off. Dan aku tak struggle lah. Kalau macam sekarang ni aku pakai 4K wide dekat chin, aku senang nak control. Tapi macam ada hari tu aku pakai dekat kepala tau, dan ada satu pole pula tinggi kat atas helmet. So tangan aku tak sampai nak on and off. So dengan ada benda ni bagus lah, memudahkan aku lah. Sebab kalau phone pun sebenarnya susah juga nak control kan. So dengan ada benda ni insyaAllah kita harap okey lah. Sebab kalau phone pun dia punya connectivity dia pun ada masalah lah. Aku macam sebenarnya tak berapa nak suka pakai phone sebab kadang-kadang dia terputus. So hopefully ni dia punya memang daripada Insta360 juga. So aku harap dia punya connection tu dia tu maintain lah. Sebab dia connect pula pakai bluetooth, dia tak pakai wifi. So bluetooth dengan wifi aku lebih prefer bluetooth lah. Sebab bluetooth ni lebih stabil kan. So nanti kita tengok lah macam mana. So sekarang ni aku dah record 6 minit. Senang kan, adalah struggle. Sampai-sampai tu lah kita jalan lah. Kita jalan yang lapang. Jalan ni East West Link nama dia, menghala ke Mayvalley daripada Ceras.
sajalah aku ikut jalan ni yang ini kan. Sebab depan ni tak silap aku ada construction new highway. Tapi aku tak tahu highway apa. Nanti kita tengok sama-sama. Laju bang, 97. Apa ada bawa? Dahsyat lah. Okay, kita tengok eh. Eh, tak bagi tahu. Allahuakbar. Inilah highway yang aku cakap ni. Aku pun tak sure highway apa. Kalau siapa tahu, komen bagi tahu highway apa kat atas ni. So aku boleh lah minta member kita berita, apa brother Mr. One Sky Malaysia untuk flykan dia punya drone. Kan mesti kau nak tengok dari atas kan macam mana kan dia punya route dia punya alignment dia macam mana kan. Kan betul tak? Allah. Aku rasa kat bawah ni GPS terganggu eh. Kelemahan GPS ni itulah. Bila masuk bawah-bawah ni macam susah sikit lah. Aku tak sure pula GPS ni dia connect kat mana. Kalau dia connect to satellite memang tepat lah. Memang tepat gila lah. So in term of convenience aku just perlu tekan button ni saja. Untuk dia ada beberapa mod lah. Aku boleh tahu bateri kamera aku ada lagi indication dia dalam berapa persen lagi. Dan bateri untuk remote ni lah ada berapa banyak lagi. Itu yang pertama. Kedua, aku boleh tengok line connectivity aku dengan phone okey ke tak. Dan aku dia punya connectivity tu GPS okey ke tak. And dia ada jangka masa berapa lama dah aku punya record video ni. And then video ni dalam mode apa? HD. Maksudnya 4K ataupun HD 2.7K ataupun berapa FPS yang aku pakai. Macam ni aku pakai 25. So dia stated lah dekat situ FPS 25. Dan dia juga ada lah mode apa yang aku tengah pakai. Aku tengah pakai mode camera, aku tengah pakai time lapse ataupun aku tengah pakai mode foto, camera foto lah. So benda-benda tu lah. Sebab kadang-kadang aku pun ada isu juga. Kadang-kadang tengah-tengah on ni kan, aku mungkin kadang-kadang kita pegang ni kan, tertekan screen dia. So kadang-kadang dia bertukar mode. Bila tukar bateri pun kadang-kadang dia bertukar mode tanpa aku sedar. So kita main tekan je. So kadang-kadang tu lah footage, kadang-kadang record. Oh sebenarnya aku tengah gambar. Aku Sean sendiri dah bercakap dah setengah jam. Tu memang banyaklah isu-isu tu jadi. So aku rasa benda ni banyak benda lah yang aku boleh yang boleh membantu untuk aku punya recording lah. Daripada segi harga, harga dia nanti aku share kat the end of this video. Dan benda ni susah nak dapat tau. Benda ni bukanlah macam susah nak dapat. Ada tapi tak banyak stock. Macam dekat Hazlan pun dia kata dia ada dalam 4 atau 5. Ada setengah-setengah tempat tu memang tak ada langsung. So aku tak sure lah, mungkin dia dah tak produce ataupun mungkin dia sebenarnya dah nak keluar yang baru. Siapa-siapa yang nak pakai ni boleh pakai lah. Memang bagus lah, bagus. Aku sarankan korang boleh pakai lah. So far aku punya experience macam best je lah. Tapi nanti kita tengok hasil dia lah, hasil video macam mana kan. Okay gang, aku rasa itu saja aku punya perkongsian untuk video yang ini. So nanti kita boleh sambung balik lah. Okay, assalamualaikum. Jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum, ciao.